Oke okay guys, hari ini kita King Kimut telah bawa King Kimut telah bawa ikan yang paling spesial dari Sarawak. Inilah dia ikan masin basa marbuk yang paling famous di Sarawak. Jadi si King Kimut dari Sarawak, jadi dia bawa ini ikan masin. Jadi saya tidak tahu macam mana cara masak, nanti si King Kimut masak ya. Jadi kita rendam satu sih lah. Dua lah, kok ada belan? Dua kah? Dua? Oke. Ini ikan masin apa tuh? Ikan masin terubuk. Ikan masin terubuk. Mantap. Jadi rendam. Lain pula kalau ikan masin di Sarawak kah? Dia basah, berbentuk basah. Belum pernah lagi saya jumpa di. Ini tidak boleh cuci kah? Tutup pakai ada leja. Oke, so ini yang ini kita simpan, yang ini kita masak lah. So kita simpan dulu. King Kimut, Queen, buka dulu tuh Facebook. Nah, saya punya konten hari ini masak-masak ikan di masin yang basah, janda basah. Oke. Sudah tutup betul kata? Macam janda basah. Oh memang begitu. Oh so ini ikan masin. Itulah dia, King Kimut sedang dukung si baby dan ini dia ikan masin. Ini lauk kami, ini lauk apa? Nah, ini ayam. Ubi rambat. Ubi rambat. Mana lada ini kah? Enggak ada penamai deh. Lada ini loh. Mau ambil kah? King Kimut, mau ambil kah? Mana satu? Oke, jadi kita petik lada dulu. Ini di belakang rumah saja. Oke. Ini ya. Ini. Nah. Mana lagi? Di lada putih mana? Ini kah? Yang ini. Mana lagi? Mana lagi ya? Iya, itu berat. Oh, ini. Ini putih. Jadi si King Kimut yang ini putih di belakang rumah saja. Oh, siok pula nih sekarang konten-konten saya di belakang rumah ini. Nah. Jadi kita masak dia pakai ini. Jadi ini piring dulu. Aku nih kah? Jadi nanti kita suruh si King Kimut masak. Mantap. Oi, mantap oh. Dari KL terus masak oh. Hmm. Oh iya. Sekarang King Kimut buka ini kupas ini bawang ya. Pas bawang pun kau masuk. Oh, waktu masak nanti baru kasih masuk kah? Betul. Oh, bah kalau begitu kau potong-potong itu. Iya, kenapa, bawang sama itu inilah ikan. Iya. Oke. Okay. Nah, waktu kasih masuk saja. Oke. Oke guys, kami sekarang mau masak sudah. Dan tukang masak kita hari ini si King Kimut. Mantap. Oke. Kita mempersilakan King Kimut untuk masak ini ikan martubuk. Ikan terubuk. Iya, saya suka yang dia potong kecil-kecil. Nah, ini dia. Iya, ada orang satu ekor dia terus goreng. Ikan masin basah. Iya, ikan masin basah. Tapi saya suka yang potong kecil-kecil supaya dia lagi rangup. Oh, rangup. Ya, ini dia punya sisik nih, itu yang sedap tuh orang Sarawak. Oh, sisik dia. Ya, dia kau tidak boleh buang dia punya sisik. Oh, oke. Okay. Kau laris dulu. Oke, kita masukkan ikan dulu ke dalam minyak. Ikan marbuk, ikan masin basah. Ikan masin basah oh. Selalu ikan kering kan? Iya. Oh. Ya. Inilah dia. Ikan marbuk. Ikan masin marbuk basah. Ikan marbuk. Ikan
ikan terubuk, ikan masin basah. Oh, ikan air tawar kah? Oh, saya ingat kan ikan laut. Ikan terubuk sudah rangkum guys. Oke. Nah, jadi tunggu hangat dulu, baru awak kasih masuk bawang. Bawang, masukkan bawang ya. Mantap. Masukkan bawang, masukkan cili, masukkan daun petung, daun bawang. Ini yang cuma motong guys. Ada, ada nggak? Oh, mana? Jangan. Saya tidak tahu. Boleh saya letak. Tidak tahu mana Ajinomoto. Saya tidak pernah masak. Ajinomoto boleh letak apa sebelum waktu ataupun selepas nanti. Mantap, mantap. Dan letak anu garam. Di bawah. Uang mau? Oh, matimu. Kalau tidak mau, jadi ini lah kejadian ikan terubuk guys. Tunggu bawang dia rangup sedikit, baru kasih. Oh, memang begitu kan itu? Ya. Oh. Saya ingatkan perlu angkat lagi tuh anu. Ya, ikan bilis. Ikan bilis memang begitu lah. Eh. Tapi mungkin kalau begitu. Tapi kalau orang Sarawak yang pandai masak. Oh, kau belajar dari Sarawak nanti baru kau bawa di sini. Iya. Kan kalau letak garam. Bukan Ajinomoto. Oh, Ajinomoto. Letak gula, Bang. Woi, jangan. Ih, jangan letak gula. Tidak sedap. Tidak masin macam ikan masin kering, Bang. Tidak masin juga nih macam yang itu ikan masin kering. Mantap kok. Iya, mantap. Geng, tidak sabar-sabar mau makan ikan terubuk, ikan masin basah dari Kucing Sarawak. Kucing Sarawak kan? Nggih, dari Kucing Sarawakan. Apa? Dari Kucing Sarawakan. Ya, nah, inilah ikan yang dari Kucing Sarawak. Ikan terubuk, ikan masin basah. Lepas dia masak nanti kita letak pun limau kasturi. Nanti kita kasih tinggul lah. Dia ingin mempersembahkan nanti. Macam sadako. Ini hari mau masak besar nasi yo. Ada nasi kah? Cukup bilang. Ay, masak lagi, Bang. Cukup ya, masak tadi. Itu mati gani yang apa? Yang lauk ini saya tidak risau, tapi yang saya risau ini yang nasi yo. Jangan terlampau kasih baru kita kasih rata dengan itu bawang. Saya suka yang macam ini bang, ikan terubuk dia yang rangup. Ikan terubuk. Ya, rangup ini baru rangup dia sisik dia tuh yang baru sedap. Ini kuali yang jenis yang mahal, Ren. Tapi kenapa bela kata? Murah bakal itu punya. Ya, pukul itu tukang jual, menipu itu. Kalau kamu mau loh. Ya. Oh, saya rasa pemilihan kuali yang betul saya masak ikan terubung kan. Mau beli kuali yang 1.000 lebih, Bang? Iya. Itu lain cetak. Kalau tuh. Oke. Mantap. Kamu bisa telur-telur sudah. Iya. Bagus kita punya konten masakan saja. Macam ada kemajuan lagi. Kemajuan.
Mungkin kalau orang Sarawak nampak ini mungkin orang ketawa kali ini kan? Iya. Macam mana begini hancur? Orang Sarawak. Yang kurang sini nih, macam kita punya cili nih. Kurang. Kau punya cili. Kami dia perlu mengalihkan tu. Kenapa sudah kau begitu itu? Kenapa dia pakai yang tu lah? Sebab itu dia mau bawa mulut sudahmu. Eh banyak pasudu tu nak tu? Ya, oh, apa ngul lagi tu nang? Ai kata tu. Oh, di bebas ini. Oh, nah. Ayah. Babat lagi lah. Oh, mata tu baby. Baby mana no? Oh, pakai ke mana? Sebab lagi ya. Oh, baby gel. Oh, lu. Mai tiga lu kau juga dia. Oh. Tapi mungkin sedap kali ini kan. Kita buat kerang. Nah, peran limau. Peran limau. Ini sudah guys. Guys, inilah hasil dia. Tepat itu limau sendiri peran. Kau kasih letak di sekeliling dia saja. Oh begitu. Iya. Ya, jadi. Siapa yang mau lebih makan? Gua share review dulu nih. Astaga. Begini, begini pula rasa dia nih. Yang ramuk dia nih yang. Yang ramuk dia tuh yang bikin sedap sebenarnya sisik dia tuh. Itulah yang tidak boleh dikasih apa? Tidak boleh. Gitu om. Itulah yang tidak boleh. Sisik dia tuh tidak boleh kasih buang. Yuk saya review dulu. Pas kau perak. Kalau saya lagi banyak Ajinomoto tuh. Lagi saya suka. Lagi banyak cili hidup lagi. Oke. So ini letak siapa tanda Ajinomoto? Ibu bisa. Selamat kan? Tanda kamu. Ibu Ajinomoto. Nah kan ibu baby. Ajinomoto bokor yang mana? Kita soal ini lauk utama kita. Macam nasi goreng. Main dish. Main dish today. Ikan terbuk. Sebelum tidak kita pernah saya nampak orang berlauk utama ikan terbuk. Oke, sebelum kita makan ini masakan si Kiki Mut, mari kita sembahyang dulu. Tuhan berkatilah makanan ini Tuhan supaya tidak menjadi lemak tapi jadi kekuatan. Kuduskan, sucikan. Terima kasihlah berkatmu ikan terbuk dari kucing Sarawak ini. Amin. Kusung nanti lo yang tadi dia ada buat video. Kita coba dulu nih dia punya kulit. Oh sudah pula kali yang kulitnya nih. Itu lo dorong cakap jangan buka tuh kulit. Kalau gue jual kamu Cina mati lah burungnya itu kerupuk. Oh iya nih kamu Cina nih cik di gaji. Tidak.